Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Allahumma ja'alna laka zakkani, laka syakkani, laka rabbani, laka musbitin, ilaika awabin, ilaika munibin. Allahumma taqabbal taubatana, wahai Tuhanku, terimakanlah taubatku ya Allah. Dan wa'ajib da'watana, dan sa'ulah seruanku ya Allah. Wa tub al sunatana, wasmun saykhuna sudurana, dan peliharalah hati-hati kami ya Allah. Asainaka wa ata'naka ya Allah. Kami berdosa kepadamu ya Allah. Amin. Tapi kami pula taat kepadamu ya Allah. Amin. Fasyakartana, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Amin. Fa in audna ilaika, sekiranya kami kembali kepadamu ya Allah. Amin. Qabbaltana, terimalah kami ya Allah. Amin. Allahu Rabbun Karim, Tuhan yang Maha Pemurah. Rabbun Syakur, Tuhan tempat kami berterima kasih. Rabbun Ghafur, Tuhan tempat kami minta ampun. Rabbi ma ahlamak, wahai Tuhanku, aku mencintaimu ya Allah. Rabbun Karim, Tuhan yang Maha Pemurah. Rabbun Syakur, Rabbi ma arhamak, ya Allah, ya Tuhanku, engkaulah Tuhan tempat kami memohon kesian belas. Rabbi ma arhamak, engkaulah tempat kami memohon kesian belas ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kepada engkaulah kami bertawakal dan berserah. Dan kepada engkau juga lah kami mohon pertolongan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar. Ya Allah, taku masukkanlah kami bersama-sama dengan orang yang baik jika ditakdirkan kami meninggal dunia ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tabarakallahu. Okey. Hari ini kita mulakan dengan satu saya tengok saya debat belum sini. Satu tajuk yang berkaitan dengan proses di dalam kehidupan kita. Kita telah buat bagaimana proses untuk mencapai tahap rushd. Ada empat tangga. Dan hari ini takdirkan kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarga kita. Apa proses yang akan berlaku semasa sebelum kita meninggal dunia? Kalau dulu kita kata antara tanda-tanda kita nak meninggal dunia, kaki kita letih-letih. Ramai yang mengatakan letih-letih, tak lama lagi tu. Ada orang kata sesak dada, sempit nafas, kata sahabat-sahabat. Ada pula orang kata, saya pun sempit juga ustaz nafas, tak lama lagi lah tu. Kita bersedia lah. Okay. Jadi ini adalah satu theory notion yang kita belajar dalam Al-Quran, iaitu setiap kata-kata Al-Quran itu ada idea, ada hukum. Dan kita juga belajar ada proses, ada cause and effect. Yeah, kita juga belajar ada sebab, ada reason. Jadi hari ini kita tengok proses sakaratul maut. Yeah, proses sakaratul maut. Apa proses sakaratul maut? Okey. Yang pertama, tuan-tuan kena salin kena salin je yang pertama. Bila orang tu nak mati, nampak gairah je ambil pen ni macam nak pergi. Janganlah gairah sangat. Sampai masa belum pergi. Yang pertama sekali dia kata malaikat cabut nyawa. Tulis yang pertama deh, malaikat cabut nyawa. Malaikat cabut nyawa. Malaikat cabut nyawa kita. Itu proses yang pertama. Ya, kita buat secara kasar je lah.
Jadi untuk malaikat cabut nyawa ni, surah 32 ayat 11. Ya, surah 32 ayat 11. Dan satu lagi surah 6 ayat 61. Jadi tengok Allah Ta'ala telah beritahu pada kita proses mati ni dah dalam Quran. Adakah kita bersedia untuk dicabut? Kalau kita belum bersedia, beritahulah kepada malaikat, saya belum bersedia. Tak habis lagi apa tu belajar. Beritahu dia. Nampak macam simple saja kan? Dia beritahu, ya Allah, aku panjangkan umur aku lagi kerana aku belum habis lagi ni. Ha, janganlah pula lepas 100 ni okeylah, jangan. Lepas 100 ni nak sambung lagi, ya Allah Tuhanku. Ya. Sampai belum siap lagi. Sampai umur 105 tahun. Nah, ingat 105 tahun? 15 petak kan? Okey. Yang kedua, proses yang kedua. Kematian ini, yang kedua, proses seksa ketika nak mati. Seksa ketika nak mati, iaitu dikatakan seksaan di saat sakaratul maut. Ya. Yeah? Nah. Saya menghadapi orang meninggal dunia ramai. Tetapi saya tak nampak boleh seksa. Sebab seksaan dia ni tak dapat dikesan oleh orang yang masih hidup. Ya, yeah? Tapi kita boleh try, boleh nampaklah. Kalau sekadar tercungak-tercungak tu, itu bukan seksa dia. Hanya dia dengan Allah saja yang tahu. Ya. Yeah? Jadi untuk proses yang kedua ni, surah 6 ayat 93. Surah 6 ayat 93. 6. Surah ke-6 ya. Okay. Ayat 93. Surah 8 ayat 50. Ya, yeah. Surah 47 ayat 27 dan 28. Kita akan tengok sebahagian daripadanya bagaimana proses kematian ini berlaku, akan berlaku kepada kita. Ya. Yeah. Okey. Ingat tangga kedua itu dia kata tangga seksa nak mati, belum mati lagi. Tangga seksaan. Ada orang seksanya lama. Ada orang seksanya sebentar sampai kita kata mudahnya mati dia. Tapi walaupun mudah walaupun susah, kalau boleh kita tak nak mati lagi kan. Sebab tak habis lagi sukatan pelajaran. Bila yang ketiga, pencabutan nyawa. Pencabutan nyawa. Ya. Yeah? Nyawa dicabut. Nyawa dicabut ini ada beberapa ayat bagaimana nyawa kita dicabut. Jadi saya abadikan di sini surah 79 ayat 1 hingga 4. Nanti kita tengok nanti. Ya. Yeah? Ha. 1 hingga 4 lah tu. 1 hingga 4. Yes, ya. Yeah. Surah 79. Kita nak tengok ada tak dalam tu mubtada khabar. Kita kena cabut nyawa. Ada tak dalam tu jawab majrur ketika nak cabut nyawa? Ya, yeah? Ada tak dalam tu badal? Ha, mana token badal? Token naat. Ha. Ya, fine lah. Kalau dalam tu ada jawab majrur, ada dapat syafaat. Bila cabut nyawa tu saya jawab majrur, ha, lewat sikit. Okey. Proses ketiga selepas nyawa nak dicabut. Empat. Okey. Ketika itu sudah ada apa tu tanda-tanda taubat kita diterima Allah ketika nyawa nak dicabut. Ketika nyawa nak dicabut tu taubat kita tu dah diterima ke tidak? Ha, jadi itu tangga yang keempat. Okey. Ha. Ha. Dapat rasa. Ha, ada tanda-tanda. Bila taubat kita diterima Allah, amalan-amalan kita banyak yang kebaikan sebenarnya belum ditimbang di neraca dacing, telah dikira oleh para malaikat banyak mana untuk menjadi modal supaya cabut nyawa kita pada masa itu dalam keadaan baik. Ya, itu janji-janji Allah. Jadi kita tengok ayat berapa. Surah 4 ayat 18. Surah 10 ayat 90 hingga 91. Kemudian yang ketiga, surah 6 ayat 158. Nanti kita akan tengoklah bagaimana taubat kita kepada Allah yang kita dah bertaubat selama ni. Bertahun-tahun kita dah bertaubat kepada Allah. Entah-entah kita masa nak mati tu habis bersih taubat kita. Licin. Licin. Mana mudah mati kita.
Allah Ta'ala ambil kita mudah, jadi kita pun tengok tersenyum je. Orang mari mandi mayat kita-kita. Okay? Mana nak cari macam tu kan? Tengah-tengah mandi tu. Jangan main. Ada bau wangi lagi ya. Nak kata tak betul, tak tahulah kan. Okay. Di bawah tajuk tajuk besar tu sakaratul maut. Sakaratul maut tu kita panggil saat-saat hampir nak mati. Ya, yeah, ada tanda-tanda yang berlaku pada kita. Yang pertama, okay, di bawah tajuk tadi, tajuk sakaratul maut, tajuk besar tadi, ada beberapa ayat yang saya akan masukkan. Yang pertama sekali, tak, bukan. Tajuk topik tadi saya belum bagi lagi ayat dia. Okay, topik tadi ya, yang saya bagi ayat proses saja. Yang saya bagi tadi ayat proses. Di bawah tajuk besar sakaratul maut, surah 50 ayat 19 membuktikan, surah 50 ayat 19 membuktikan betul tak akan ada sakaratul maut. Bagaimana orang yang mati aksiden tiba-tiba, bila sakaratul maut dia, orang yang mati dalam asap kebakaran, bila sakarat maut dia. Jadi sakarat maut ni bukan ada masa tertentu ya, iaitu benda tu berlaku sekelip mata. Sekelip mata. Bukanlah nampak orang tu yang dalam keadaan aman ni, mungkinlah nampak kaki-kaki dia dah tunduk. Antara tanda-tanda nak mati, mula-mula kaki dia tu tunduk. Balik nanti cuba tengok kaki tunduk ke tak. Kaki tunduk. Maknanya kita begitu kan. Tiba-tiba bangun pagi sak, tengok tunduk. Saya tak nak kata siapa-siapa sebab saya pernah kena kata-kata tiba-tiba betul-betul dia meninggal. Sebab dia sakit kan, tunduk gitu. Kaki ujung jari tu tunduk je kan. Kalau tidak dia tegak gitu. Tak ada dia. Sebab dia dah tak ada lagi dah. Orang sains kata dah mati dah kan. Mati. Ya. Jadi kaki macam mana? Oh, 45 jari. Oh, main-main derajat tak main dah. Dia kalau tunduk mana dia tak boleh naik ke atas. Dia tak boleh lah. Dia tanda dia. Maknanya saya pergi dipanggil oleh sahabat-sahabat yang sesedara nak meninggal dunia kan. Ada siapa pergi tu dah meninggal dah. Dah meninggal dah, dia kata, "Ustaz, dah nampak macam mana?" Dia tak tahu beza antara nazak dengan tidak nazak, dia tak tahu beza. Jadi saya pergi begitu, dia tak baca Yasin lagi apa semua. Bila ni dia kata baru 10 minit Ustaz. Baru 10 minit. Jadi saya pun tengok adik-adik yang jadi doktor ni kata, "Ustaz, dah tak ada dah. Tak ada Ustaz, dah tak ada nafas dah Ustaz. Dah tak ada dah." Okeylah, dah doktor kan. Saya ni tak ada apa. Saya ajak ngucap. Ada tanda-tanda lagi dia tak mati. Maknanya dia masih boleh kat sini. Jadi ingat ya, kita belajar percaya bahawa sebenarnya sakarat maut ni ada, it is a process. Bukan long time sangat. Bukan sampai masa sejam, setengah jam. Maknanya bila kita tengok orang mati tu, tiba-tiba mengejut tu, kita boleh ajar lagi mengucap. Maknanya Tuhan bagi ruang lagi untuk dia husnul khatimah. Maknanya penghabisan yang yang baik kan. Tak kira siapa, pergi je. Ayat yang nak bagi dia. Itu kena hari lain lah tu. Kena makan lah pula tu. Ayat-ayat pula tu. Tak apa. Kita sebut dah tin, tak apa, tak ada ayat apa. Kita sebut Allah. Kiri, kanan. Allah. Kiri. Allah. Kanan. Allah. Kiri. Jangan ngucak. Jangan, dia tak faham. Sebut. Jadi perkataan Allah tu, Allah. Saya pun tak boleh nak cakap juga sebab saya pun tak pernah di azan kan. Tak tahu kan. Mungkin orang mati dia tahu. Dia dengar jauh-jauh je. Allah. Allah. Kita akan nampak perubahan dia. Mata dia kita akan nampak. Lepas tu dia punya sejuk badan dia nampak. Dan debar Datuk ni dah mati lama. Dah tak ada lah. Cuma yang ada lagi, sedikit yang ada lagi, nyawa-nyawa ikan tu, yang ada yang boleh kita ajar dia kan. Jadi masa tu lah nak cari siapa yang mengajar tu. Bukan boleh booking. Tak boleh booking kan. Siapa-siapa yang ada nasib lah. Bila kita pergi, orang dah meninggal, dah kena tutup dah. Saya dia beritahu Datuk Gus saya dulu, buka jenazah dia tu, ajar mengucap. Entah-entah dia belum mati lagi.
Ramai orang yang dah mandi hidup balik tu. Ramai dia pensan je kan. Di kampung mana ada doktor, tengok pensan je terus mandi, ramai orang mari. Nasib baik tak bumi. Ada. Okey. Ada berlaku tu. Ada berlaku macam dongeng je kan. Tak, sebab dia kena sejuk, dia terkejut, dia bangun. Kenapa ni main mandi? Ramai orang. Ada pula siram air macam orang berinai. Tak apa, okey. Jadi tentang sakratul maut ini ada lagi surah 56 ayat, surah 56 ayat 83 87. Kemudian surah 56 ayat 83 dan 87, lepas tu surah 75 ayat 26. Jadi kalau kita nak bercakap dalam tazkirah-tazkirah tentang tajuk sakratul maut ni, kita baca je ayat ni dan terangkan dia. Jadi ni baca je ayat ni, sakratul maut ni ada dalam Al-Quran, ayatnya demikian. Jadi orang tak boleh nafikan, okey? Okey. Seterusnya tanda-tanda kematian. Tajuk yang ke-5, tanda-tanda kematian. Bila kita nak nampak orang tu hampir mati, yang pertama sekali dia tidak bernafas. Senang je tidak bernafas. Kalau doktor hari ni dia tengok mata. Dia buka mata. Kalau sekiranya gambar kita tak ada dalam mata, tak ada dalam mata dia, maka dia tu dah tak ada lah. Okey. Kita tengok, kita suluh mata mata orang mati tu, tengok gambar kita ada tak dalam mata tu. Dalam mata dia kan. Kalau nak tengok begitu, ramai sini yang gambar-gambar tu tak ada. Tak nampak tu. Tak ada. Tahu orang tu dah mati. Dah mati. Pasal tu doktor kan, bila orang mati, yang pertama sekali dia buka mata, dia tengok gambar dia ada tak dalam mata. Gambar doktor tu ada tak dalam mata dia. Kalau tak ada, itu salah satu tanda dia dah meninggal dunia. Saya pun salah jugalah mata orang mati kan. Yang saya nampak gambar saya tak ada dalam mata dia. Mana mati dia tu. Lepas tu okey. Yang kedua, tanda-tanda mati, kita punya heart kita dah mati. Jantung kita dah dah berhenti. Sebab itu tuan-tuan, saya kata dulu, kita tekun belajar, jantung kita jalan. Ingat tak? Kita jalan, dia pun, sebab dia berjalan, kita pun boleh exercise kan, pergi berkat syarikat kan. Kita tidur, dia pun jalan. Dia mati, kita jalan. Itu dia. Okay, lepas tu yang ketiga, bila orang mati ni, dalam kitab-kitab yang saya baca, dia memisahkan antara saraf kita ni dengan spinal ni, dia retak sendiri. Macam tu. Masa cabut tu dia panggil batang otak. Batang otak di belakang ni kita panggil apa, saraf tunjang. Saraf tunjang tu yang selalu orang kena hukuman mati, dia pisah itulah. Dia pisah tu, bila pisah tu mati memang terus-menerus, tak ada lagi menggelepar, tak lagi. Jadi ketika malaikat cabut, malaikat memisahkan tu lah. Dia guna apa, wallah alam lah, kena tanya dia. Maknanya benda tu terpisah, sebab itu sakit mati. Dalam cerita-cerita hadis Rasulullah SAW sendiri pun, riwayatnya ketika dia lahir ke dunia, Jibril tak pernah berpaling muka dari dia. Sehinggalah dia mati, wafat, Rasul Jibril berpaling muka ketika meriba Rasulullah. Jadi Rasulullah tanya, wahai Jibril, kau tak suka aku lagi ke? Ya Jibril, aku bukan tak suka kau, tapi aku tengok sakitnya Rasulullah, Habibullah nak meninggal dunia. Itu Rasulullah. Kita ni macam mana? Jadi itu Rasulullah. Jadi sebenarnya ada penyelesaian kita. Kita kena banyak buat amal ibadat. Kelas bahasa Arab jangan tinggal. Okay. Belajar biar pandai. Kelas bahasa Arab juga. Kempen kan? Okey. Yang keempat, tanda-tanda jelas sekali orang tu dah meninggal dunia, kalau dia pensan berapa bulan pun dia tidak membusuk. Yang keempat ni dia busuk.
badan dia busuk. Badan orang meninggal ni busuk. Dia selepas 2 jam saja dia sudah bau. Jangankan kata 4 jam, 5 jam. Yang cuba gambarkan orang yang meninggal dunia sampai setengah hari baru mandi tu. Ha, saya pernah mengangkat jenazah yang baru 6 jam nak meninggal dunia. Saya angkat jenazah dia, saya letak di tempat usungan, lepas tu kulit dia tu melekat. Kulit belakang tu melekat. Ni selebar-lebarnya melekat di apa tu, di lengan saya. Melekat. Jadi saya tarik kulit macam sutung. Melekat. Itulah dia manusia, itulah kita. Maknanya bila kita mati, rapuhnya kita. Bila kita hidup, gagahnya kita. Yalah. Ha. 6 jam baru meninggal dunia. 6 jam baru meninggal dunia. Lepas tu kita, saya angkat beberapa orang lagi, ada tarik lagi seorang budak angkat, pun sama juga. Saya angkat bahagian belakang dia, ni macam plastik. Angkat balik, lekat di tangan saya. Ha. Jadi kita ke bumi bersama lah. Saya tu kulit dia kan. Ambil kulit basuh bersama dengan jenazah mayat. Okay. Bila sudah mati, kita boleh melihat jenazah itu sama ada jenazah yang baik atau tidak. Jadi tajuk ke 5, jenazah yang baik. 6. 5. 4, 5, 6 ya. Jenazah yang baik. Tanda-tanda kematian, tanda kematian tak ada ayat. Dalam proses cari ayat. Satu, dua, tiga, empat, lima lah. Lima. Sekarang ni enam. Enam. Okey, kematian yang baik atau tidak baik. Itu tanda-tanda kematian ada empat nanti berduka. Empat. Okay. Yang enam ni mati yang baik. Ada dalam Quran disebutkan bagaimana orang tu husnul khatimah. Ya, dia senyum ke? Ya, ataupun macam ringan ke di usung mayat tu? Ya. Ha. Hari ni seorang sahabat saya meninggal dunia. Katanya 50,000 orang. Kita doa kepada Allah mudah-mudahan ya Fatihah tu dia ya, insya-Allah. Jadi surah 16 ayat 32. Itu mati yang baik. Kita kata husnul khatimah. Surah 16 ayat 32. Okey. Surah 89 ayat 27 hingga 30. Surah 89 ayat 23 hingga 30. Ayat 27 hingga 30. Okey. Lepas tu yang akhir sekali surah 2 Al-Baqarah ayat 154. Jadi kita dapat lihatlah tanda-tanda kematian yang baik. Ya, kita dapat lihatlah kalau ayah kita. Tapi janganlah kita takut bila nampak tanda-tanda tu. Ya, jangan takut. Tanda tu Quran bagi. Ha, jadi kalau kita rasa kita ada tanda-tanda yang baik, ha, kita maintain lah kan. Ha, maintain. Buat kebajikan banyak-banyak. Okay. Sebab kebaikan di dunia ni, Allah Nabi sebut hampir berpuluh hadis. Khairukum man man anfa'un nas, sebaik daripada kamu adalah orang yang memberi manfaat. Antara berpuluh-puluh kebaikan tu, dia kata sebaik, yang paling baik antara kamu orang yang belajar bahasa Arab dan mengajar pula pada orang lain. Itu nombor satu. Ha, katalah Allah Akbar. Sebab tu kita kena kejar ni, kita kena kejar ni. Sebaik-baik tu orang yang belajar, sebab orang mengajar bahasa Arab dan memahamkan orang bahasa Arab. Ini kita mengajar kehidupan. Kehidupan untuk mengenal Allah. Ha, tadi saya pergi satu seminar berkaitan dengan hospital ibadah. Sebab banyak hospital swasta ini dia nak buat hospital ibadah di mana kita tak tahu sebenarnya setiap hospital ada guru agama yang mengajar orang nak mati, yang beri nasihat orang nak mati. Jadi hospital Islam ya, macam hospital Tawakal. Jadi hari ini kita bincang tentang maqasid syariah. Ya, banyak bincang. Tapi masalahnya, bila dibincang maqasid syariah, mereka tak faham Quran. Mereka tak tahu dalam Quran ada apa. Sebab maqasid itu semuanya dah ada dalam Al-Quran, itu ruginya. Jadi dia faham. Dia faham sekadar baca-baca buku, baca-baca majalah, baca-baca magazine. Maqasid. Jadi bila saya celahkan sikit, anda semua kena ada satu kurikulum. Kurikulum belajar Al-Quran, Nahwu dan Sharaf.
barulah Al-Quran tu boleh difaham melalui empat sains, saya kata. Yang pertama, sains nahu. Yang kedua, sains sarah. Yang ketiga, principle of fasahah. Yang keempat, the science of eloquence, balaghah. Kalau you tak belajar empat benda ni, you tak boleh keluarkan apa-apa daripada Al-Quran. Hanya kita baca, kalau orang tu fahamkan kita dengan fahaman dia, maka kita ikutlah dia. Jadi, sekarang ni, dia bawa satu orang Islam daripada Amerika yang memberi contoh bagaimana dia bekerja sukarela menjadi ustaz. Dia panggil apa? Chaplain. Chaplain, ya? Menjadi ustaz di hospital-hospital di Stanford. Jadi, baru saya teringat, kita yang sudah graduate KU ini patut kita kena buat satu usaha di mana kita pergi ke hospital mengajar orang nak mati. Dan saya dah pergi lama dah. Bila nak mati je, dari IGN dulu panggil saya sampai pukul 2 pagi orang nak mati. Ya, dapat injection, tak hidup-hidup. Jadi itu yang pengalaman tu. Pengalaman tu bila kita ajar dia nak mati, memang betul. Bila kita tekan senyawa dia, kita sampai je macam dia tahu kita nak hantar dia nak mati. Muka celek je, tengok mati. Tapi doktor kata dah meninggal lah. Doktor dah tekan semua dengan kaedah dia dah meninggal lah. Itu yang kita masuk IGN keluar pintu belakang tu. Tahu tak ramai orang yang masuk pusat-pusat bedahan jantung ni tak balik, melainkan balik ke pintu belakang. Betul tak? Nak bius tu kita ajar dia. Bila nak bius orang sakit berat-berat ni, assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Ini saya ni ditugaskan untuk nak membius Tuan Haji. Tuan Haji tak sedar ada apa-apa tu, Tuan Haji nak pesan ke? Ha kan. Siapa kena tu? Ada nak pesan ke? Itu ayat yang kita susun. Ada. Kenapa saya ni nak mati ke? Tak, takut tak hidup lagi. Jadi tuan-tuan, hidup mati bukan kerja kita. Kalau kita kata hidup balik selepas bius tu, sebab doktor yang seorang nak murid saya, dia kata, ustaz, nak mati mudah ustaz. Nak hidup balik, garu kaki pun tak boleh. Kalau orang yang geli-geli ni, garu kaki sikit, dah sedar dah kan? Ini Tuan Haji, tuan-tuan, tak hidup. Sampai sudah, sampai doktor dia, inna lillah. Jadi orang macam tu, yang dah mati tu, kalau kita pergi dekat dia, ajar mengucap, dia mesti dia boleh naik lagi. Jangan kita putus asa. Dah meninggal dah. Saya takut juga cerita bab meninggal tu ada orang meninggal. Sudah. Okey. Lepas tu tuan-tuan, tajuk yang ke-7 kita memohon doa kepada Allah supaya kita meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Kita kata mati yang baik. Ya, mati yang baik ini ada beberapa ayat. Sebenarnya dalam Quran banyak. Antaranya surah 3 ayat 102. Okey. Surah 3 ayat 102. Surah 7 ayat 126. Okey. Surah 7 ayat 126. Surah 12 ayat 101. Kemudian surah 3, akhir sekali surah 3 ayat 193. Boleh tak kita lihat sekejap? Surah 3 ayat 193. Okey. Jadi tuan-tuan, just imagine kita ada 1600 tajuk yang berkaitan dengan hukum hakam. Ini hukumlah. Yang kita, bila kita ada basic ni, kita baca Quran, kita tahu ini ayat berkenaan sakaratul maut. 1000 lebih tajuk yang kita boleh keluarkan. Ayat kehidupan, ayat nak kaya, nak senang lena macam mana, ayat tak nak nyusahkan orang macam mana, ini ayat nak mati, ya, ayat nak hidup, ayat nak lahirkan anak macam mana. Imam Syafi'i kata sebelum tuan, Waalaikumsalam, sebelum seseorang tu meninggal dunia, lahir, kita kena didik dia 25 tahun sebelum dia lahir. Nak didik siapa? Nak didik parent lah. Nak didik mak bapak. Mana 25 tahun sebelum lahir tu, seseorang insan tu, kita kena didik dia dulu. Jadi siapa kita nak didik? Mana nak didik bakal ibu dan ayah yang melahirkan tu? Jadi saya tadi bila kahwin sebelum 25 tak cukup lah didikan dia. Tak cukup. Banyak sangat tanya. Maksudnya begitu. Maksudnya
lahir saja anak kita tu, kita akan tahu bahawasanya dia ni akan membawa baby, akan bawa anak kan. Yeah? Lahir. Jadi kita kena didik masa inilah. Ha, didiklah. Ha. Didik dia channel mesra awak ni dia ya. Kita orang Melayu kita jarang mengajar anak-anak kita kepada macam ni. Kita orang kata kita lepas bebas. Ya tak? Macam di sekolah pun tak diajar, balik rumah pun tak diajar, jalan tangga pun tak kisah. Zaman kita sekarang ni, dulu-dulu kita mak kita balik hantar pengat. Ya, rumah atuk. Ya, bila masuk aja gulai, hantar palikan rumah atuk. Okey. Sekarang ni ada lagi tak? Tak ada lagi dah. Hilang tu. Ha, jadi kalau ustaz duk makan sendiri seorang-seorang, tak ada orang hantar. Dulu rumah ustaz lah kita hantar gulai. Ustaz yang ngajar ngaji tu kan. Ha. Tak tahulah macam mana, wallahu alam lah. Tujuannya dia kata orang alim. Ha. Yang saya ingat lagi arwah mak saya 10 tahun lepas. Oh, ustaz yang mengajar saya tu masih hidup lagi sebab ustaz tu mungkin muda. Jadi setiap kali balik, nama manja, mu balik nanti setiap tahun mesti buat balik kain pelekat dekat ustaz tu. Jadi bila saya pergi rumah dia dulu, masa dia semua dah meninggal lah. Dia tengok ini kepelekat ni semua nong beri. Menong tu nama manja saya. Lepas tu dia beri saya balik apa tu anak dia, suruh pakai balik. Kepelekat yang saya beri, pakai balik. Saya tengok kepelekat tu saya beri. Eh lama dah. Saya ingat tahun 90-an. Mana dia bagi balik. Bukan dia pakai pun kepelekat kan. Dia bagi balik. Bukan nak suruh tuan-tuan bagi kepelekat kat saya. Tidak. Nak bagi saya pakai kan. Dalam kereta tu berpuluh lah kan pelekat. Tu sekarang ada dalam kereta. Jadi bila kita bagi, kita tak bagi orang sini semua kaya-kaya. Kita bagi tok-tok imam. Orang yang basuh kolah. Kita bagi. Ada dalam pelekat 100 lah dalam kereta. Kita bagi. Sehingga semayang tengok orang tu kain busuk-busuk je, kita bagi selai. Dia kata Allah bagusnya tuan. Bukan saya punya, ini orang bagi. Orang bagi kan. Baju kan banyak. Tuan-tuan tahu tak, pernah tahu tak saya tu gosok baju orang beri tu, letak dalam plastik bagi kat orang. Orang kata ustaz, hantarlah dobi. Tak apalah, gosok sendiri pun tak apa. Tak ada apa nak buat kan. Jadi anak dah besar-besar, gosok sendiri baju. Okey. Cuba kita tengok surah 3 tentang doa mohon mati yang baik. Last kali tajuk okay. Surah 3 ayat 102. Tajuk last sekali. Kita tengok 1-2. Oh, dah buka lagi dah. Oh, lajunya. Surah Imran. Okey. Surah Imran ayat 102. Cuba tengok. Ada dah. 3102. Ya, nak tengok ayat dia. Nak tengok ayat. Okey, tengok ayat. Tengok ayat. Apa dia kata? Ayat. Nanti tuan-tuan akan dapat semua ni, insya-Allah. Ayat 102. Dua ke tiga ni? Dua ni. Dua. Tiga tu. Dua. Okey. Ni ayat dia mati yang baik. Ya ayyuhallazina amanu. Ingat, siapa dia? Siapa dia yang memegang nida? Nida. Siapa nida? Anal. Ini Cik Zainal punya ayat ni. Ya ni nida. Mana ya ni yasru. Jadi ini medan ke berapa? Medan berapa? Medan 10. Jadi ya ni artinya haraf nida mabniun ala sukun. Jadi bila kita baca Quran, ayat ini ayat menunjukkan mati yang baik. Tuhan suruh kita mati, biar mati dalam keadaan yang baik. Jadi ayat ni, wahai orang yang beriman. Dia tak kata orang-orang wahai manusia. Sebab manusia ni belum tahu lagi jadi manusia. Wahai mereka-mereka yang beriman. Cuba terjemah misalnya. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Haqqa tuqati. Sebenar-benar takut. Wala. Dan jangan. Tamutunna. Tamut. Kalau nun tu tasdik di belakang tu tasdik.
jangan kamu mati sekali-kali. Dia pakai pula illa. Ah, siapa dia istisna? Illa. Istisna kan? Oh, siapa dia illa? La ni la nafi la arah, la jangan. Siapa dia illa? La nahi. Siapa nahi? Nahi nafi. Ah, okey. Ah, dia pasal duduk sana, saya selalu duduk sini cepat dapat. Duduk belakang memang betul, lambat dapat. Mari duduk sini. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati. Nun di akhir tu nun taukid. Jangan sekali-kali kamu mati. Illa, dia lagi kuat pula. Illa tu melainkan wa antum muslimun, dan kamu berada dalam keadaan Islam. Jadi ini yang orang takut ni, bila kita mati kita keluar daripada agama. Takut bukan perkara remeh-temeh nak mati ni kan. Jadi sebab itu dia kata pula ayat tu, jadi ayat ini turun sekali, wa'tasimu bihablillah, untuk nak bolehkan kamu ni mati dalam keadaan beriman, kamu kena wa'tasimu. Itu fi'il amar. Siapa dia fi'il amar? Oi Cik Syukri, fi'il amar. Bihablillah, siapa dia jar majrur? Hablillah, siapa jar majrur mudhaf ilaih? Tengok semua di medan ni kan. Jami'ah ni tengok apa dia jami'ah. Tengok sini. Hal, siapa dia hal? Ada hal. Ada kan? Dia jadi hal. Okey, hal. Okey. Dan berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah semua sekali, bukan separuh-separuh. Wala tafarraqu. La ni la nahi. Jangan sekali-kali kamu berpecah. Wazkuru, ini fi'il amar. Siapa dia fi'il amar? Okey, Haji Syukri. Wazkuru, dan ingatlah kamu ni'matallah. Siapa dia maful umbi? Medan berapa? Okey, elek maful umbi. Okey. Okey, medan berapa tu? Medan berapa? 9. Medan 9. Okey. Okey, ni'matallah. Nikmat tu medan 9. Nikmat Allah tu mudah pun ilih. Siapa dia mudah pun ilih? Okey. Saya ingat. Alaikum, siapa jar majrur? Okey. Iz kuntum a'daan. Kalau kamu dalam keadaan tak seronok di antara kamu, jangan tinggal tak seronok. Dia kata fa'allafa, maka berusahalah supaya hati-hati yang tak seronok tu jadi baik. Jadi hati, bila hati tak seronok, dalam Quran dia kata hati tak seronok, maknanya segala organ-organ kita tu akan tak seronok. Dia akan tak sinkronis. Jadi itulah menyebabkan banyak penyakit datang bila hati tak gembira. Ya, dalam cerita Nabi, bila hati sudah suka, tak? Semua indah belaka. Kalau Datuk apa tu dah suka tu, saya tanda memang betul. So awak sekarang ni nak kena berlagu. Okey, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalau kamu dah tak ada lagi nak kecil-kecil hati, sakit hati, maka kamu sebenarnya akan menjadikan nikmat yang Allah beri kepada kamu itu menjadikan saudara. Maknanya nikmat yang kita ada ni, kita bila kita belanja kepada orang, kita seronok tak? Kita seronok tak? Jadi saudara tak? Saudara. Bawa lah pisang-pisang ada kat rumah tu. Jangan sampai masak kat rumah tu. Bawa sini. Goreng ramai-ramai pergi makan. Seronok tak? Orang yang memberi lebih seronok daripada orang yang makan. Jadi jangan nak makan saja, sekali-sekali berilah juga. Kena seronok. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Sekiranya kamu masa mati ni kamu ditakdirkan, nasib kamu duduk di atas lembah api neraka. Hufrah tu maknanya lembah. Hufrah minan nar, telaga. Daripada neraka duduk macam tu dah. Duduk macam tu dah. Jadi sebab kita membaiki silaturahim, sebab kita hormat menghormati, sebab kita makan-makan dengan baik-baik, sebab itu di sini saya sangat jaga silaturahim. Ya, orang, setiap kali orang kahwin saya pergi kan. Setiap kali saya kahwin, saya kahwin orang tak pergi. Itulah, tak pandai nak bala budi. Budi yang sama. Ada mana tak tahu.
Tak berani jepuk. Yang datang pulih. Aduh. Tuan Haji Sahak, jaga ya. Jadi tuan-tuan, dia kata, kalau kita ni ditakdirkan berada di atas api neraka untuk nak menunggu balasan Allah, bila kita menjadikan nikmat ini sebagai means untuk kita berbaik-baik, membagi-bagikan makan dan sebagainya, fa'anqadhakum minha, kita selamat. Hebat tak bersedekah? Kita selamat. Ha, kita selamat. Ayat dia kata gini, kita selamat. Ha, ini baru tafsir. Fa'anqadhakum minha. Jadi bila kita belajar tafsir, fa ni fa apa? Fa atah ke fa apa? Fa atah kan? Tengok fa apa? Ha, ataf. Ataf. Bila ataf ni, bila kita belanja, maknanya dia punya lenient. When you spend, you get it. You get it. Maknanya kita kata, it is like cause and effect. Bila buat begini, you dapat begini. Jadi, fa'asbah fa'anqadhakum minha, maka dia akan selamatkan kamu daripada neraka. Ha, tengok hebat tak? Kalau nak dengar cerita bagaimana Rasulullah pergi Isra' Mi'raj, bagaimana orang-orang yang bersedekah ni, Tuhan rengangkan dia punya kehidupan dunia. Dia tahu tak? Eh, Tuhan nampakkan Nabi di alam di sana. Di syurga kan? Nampak tak? Tapi kita nak belajar, hari-hari kita nak belajar, bila tiba Isra Mi'raj, cerita apa? Cerita orang perempuan, cerita orang garu badan, orang gatal, tapi tak cerita orang bersedekah kan? Sedangkan banyak. Sebab apa? Sebab dia tak faham buku bahasa Arab. Kadzalika. Kadzalika. Siapa dia? Jar majrur. Ha, nikah ni jar. Ha, zalika ya, seperti demikian, yubayinullah, Allah explain to you ayatihi, dia explainkan akan berlaku benda-benda ni di akhirat besok. Ayat tu tanda-tanda tu akan berlaku benda ni di akhirat. Tak percaya ke kita? La'allakum tahtadun, semuganya kamu mendapat hidayah hari ni. Sebelum mati ni belajar. Sebelum mati ni belajar. Belajar ilmu ni. Ya, ilmu, belajar ilmu. Di sini dia kata berbaik-baik melalui nikmat yang kita dapat, jangan kita simpan. Ya, ha, sebab tu dia kata apa tu, fa ammal yatim mafala taqhar, orang yatim jangan kau halau dia. Wa ammasaila fala tanhar, orang yang minta jangan kau herdik dia. Ya, lepas tu dia kata setiap rezeki tu kita kena wawarkan. Ya, ha, ada kan wawarkan, maknanya dalam bentuk beri orang makan sedap-sedap. Ya, ya. Ha. Jangan kita tengok orang datang bawa tong sedikit. Bukan sedikit, sendikit. Untuk mengelakkan kita beri kan. Ha, beri jelah. Soal sedikit tak sedikit tu bukan soal kita, itu soal dia. Banyak kita beri derma-derma kan, orang tak, orang guna wallet kan, kelain kan. Biarkan dia. Tapi yang penting kita memberi. Yang memberi lebih bahagia lagi daripada yang mana menerima. Ha, itulah yang dia argue tadi, orang yang buat chaplain tu free of charge di seluruh universiti, hospital di Amerika. Dia kata dia work purposely free. How do you get your money? No, investment. Jadi dia kata bila dia buat free, dia punya investment lagi bertimbung-timbung. Datang. Beri makan orang, beli. Di Amerika dia ada satu sistem chaplain. Chaplain ni maknanya bila awak sudah ada sijil chaplain, awak boleh pergi hospital anytime. Di sini ada sikit dia punya kengkangan. Kalau kita pergi nak ajar orang mati, dia tanya, who are you? Are you relative? Kalau no, tak boleh. Dalam proses. Okay. Kita lihat pula bagaimana malaikat cabut nyawa. Yeah. Ayat 32. Surah 32 ayat 11. Jadi tuan-tuan balik sini lah ya. Baca di rumah sendiri. Yang lain-lain tu. Surah 32 ayat 11. Ya, berapa dah tu? Ayat apa tu? 13. Surah 32 ayat 11. Surah 32 surah Sajdah. Betul? Sajdah. 32 ayat 11. Betul Salimah ayat Sajdah? Ya. Yeah? Okey. Okey, tu eh, jalan. Okey. Ha. Kita baca ni dekat-dekat nak masuk pertengahan rakaat. Qul. Cuba tengok qul. Qul, katakan wahai Muhammad. Bila qul ini perintah.
Tuhan kata, wahai Muhammad, kul, katakan wahai Muhammad. Dia suruh Muhammad menyampaikan kepada kita apa nak sampaikan. Ya tawaffakum, ya tawaffa, akan mati kamu oleh malakul maut, oleh Tuhan punya urusan mati. Siapa dia Tuhan punya yang menjaga urusan mati? Malikul maut. Dia kata malakul maut, orang yang memiliki hak untuk mencabut nyawa, itu nama dia malikul maut. Tapi di sini malakul maut, allazi wukila bikum, allazi, ha, siapa isim mausul? Siapa isim mausul? Ha, ingat isim mausul, eh? Medan berapa? Medan 17 ke? Wukila bikum, yang telah diwakilkan oleh aku kepada kamu supaya kamu dicabut nyawa. Summa ila rabbikum turjaun. When dia kata summa, maknanya no hesitation, maknanya walaupun even sesaat ataupun sesaat cepat atau sesaat lama. The use summa, summa ni ataf, tengok tak? Ha, ataf. Siapa dia pegang ataf? Ada 6 beradik. Jadi bila kita baca ayat macam ni, tuan-tuan tahu semua medan ada dalam ayat ni. Dan kenapa dia gunakan medan ni? Dia gunakan medan ini ertinya menunjukkan bahawasanya orang ini tetap akan mati. Summa. Kalau saya kata saya nak pergi kenduri, summa Dr. Nawi. Dr. Nawi pergi tak? Ha, sama-sama pergi. Lepas saya balik dia pun, ha, summa. Ha. Kalau dia kata ba'da, dia pergi tapi lambat sikit. Ba'da, lepas ba'da Dr. Nawi, apa tu, apa tu, Prof Osman pergi lambat sikit, mungkin petang. Tapi summa ni nampak bonek kereta tu ada sama-sama lagi. Dr. Nawi balik, summa Prof datang, itu dekat, dekat-dekat. Jadi this is a message. Sebab itu bila kita belajar Nahwu Sharaf, kita tahu makna dia, kita boleh tafsirkan makna. Summa ila rabbikum turjaun, kemudian ila rabbikum jar majrur, rabbikum jar majrur mudhaf ilaih. Tengok ila rabbi jar majrur, ila rabbikum jar majrur mudhaf ilaih. Ini medan dua, medan dua jar majrur mudhaf ilaih. Turjaun, kamu akan kembali. Ha, kamu akan kembali. Fi'il mudhari, ha, ini dalam bentuk majhul. Turjaun majhul, iaitu dalam bentuk pasif, bukan aktif. Turja'un ni you akan kembali. Ha, jadi ini ayat ini menunjukkan bahawasanya mati tetap akan datang. Yang membawa mati itu adalah tokeh mati, nama dia malikul maut. Dia ni wakil Tuhan dan dia ni tak ada tangguh. Kenapa tak ada tangguh? Summa, summa meaning no tangguh. Bila mati saja no tangguh. Kita boleh minta mati lambat, boleh. Saya selalu minta mati lambat tu, saya jangan belum mati lagi tu. Selalu minta doa mati lambat kerana tak habis lagi, ya Tuhanku. Belum habis lagi ilmu kan, bila aku sihat badan. Tapi minta doa supaya jangan mati tak boleh. Tak boleh minta. Doa untuk lambat mati boleh. Doa untuk cepat mati pun boleh. Mesti ada sebab lah kan. Kalau orang sakit, seksa apa semua, dia berdoa juga. Nabi kata untuk dia seks, lepaskan seksa dia. Bila dia mati, duduk hospital teruk sangat, orang pergi lawat tu, anak-anak pun susah hati kan. Kalau yang suami tu sakit, isteri pun susah hati. Jadi bila dah mati, senang hati kan, boleh belajar kan, boleh nadah kitab semua. Jadi ada masa kita boleh minta doa, tapi janganlah minta doa agak dah sihat. Macam Tuan Haji sihat, minta doa mati, apa sebab? Ayat Quran, ha, ya. Yeah. Bila dia koma tu, yeah, doktor masih menyawakan dia dengan machine. Kalau mania ayat kita yang rapat kita nak panjangkan sikit benda tu, kata sampai 5 hari. Ada ayat kita, ada. Adakah kita tak salah? Ada ayat. Kadang-kadang ada juga orang bila doa dia berkat, di mana dalam keadaan koma apa semua, tuan, apa tu, tiba-tiba dia baik. Oh, baik, boleh makan, boleh kenal anak menantu semua. Sebenarnya baik nak mati tu, dia baik untuk sekejap ya. Okay, kita duduk lander kan, baik sekejap, lepas tu dah meninggal. Tadi baik elok, seminggu elok. Selepas seminggu tu nak bagi peluang untuk nak
bayar hutang ni untuk bayar kan, untuk apa-apa semua, untuk selesai masalah benda nak semua. Kan? Tapi ada ke ayat? Ada. Ada ayat. Nanti saya cari. Kena buka kena buka dia punya kamus ayat. Ada ayat. Jadi ini kita bagi yang besar-besar je lah kan. Okey. Okey, kita tengok lagi satu. Mati yang baik. Tajuk 6. Okey. Ha. Tajuk 7. Mati yang baik tajuk 6. Mati yang baik. Jadi tuan-tuan yang lain tu cari sendirilah mati yang baik. Surah 16 ayat 32. Ya. Yeah? Surah 16. Ayat 32. Surah 16 dan tempat ke? Surah An-Nahlu ya. Ya An-Nahlu. Betul. Ayat 32. Tengok. Okey, ayat An-Nahlu ayat 32. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ha, ni. Cuba kita terima bersama dengan Ustaz. Ini ayat ni level 4 daripada level 5. Tinggi level dia. Okey, ha, sebab level 4 tu dia ada perkataan-perkataan yang madda. Okey, allazina. Terjemah allazina. Orang-orang yang tatawaffathumul malaikah. Tatawaffathum. Tatawaffa. Yang mati. Hum. Mereka. Al-malaikah oleh malaikat. Jadi orang-orang yang malaikat telah mati kan. Tayyibin. Baik. Mana mati dalam baik. Yakuluna. Mereka berkata. Siapa dia mereka? Orang mati tu. Assalamualaikum. Tengok. Tengok ni. Tengok malaikat ke kata ataupun apa tu orang yang mati tu kata. Ha, malaikat kata. Malaikat kata. Salamun alaikum. Baik awak. Selesai kamu. Sejahtera kamu. Udkhulu. Masuklah kamu al-jannata. Syurga bima kuntum ta'malu. Bima jar majrur kuntum isim kana tak malu dengan apa yang kamu selama ini telah kerjakan semasa di dunia. Itu bukti bahawasanya mati yang baik. Malaikat kata kepada kita salamun alaikum. Baguslah kamu. Ha. Ya. Ha. Jadi ulama-ulama mengatakan, saya pun tak nak cakap ni pasal orang rakam seluruh dunia ni. Dia mengatakan bahawasanya orang-orang yang mati macam ni, dia punya tanda-tanda kematian dia tu boleh kita lihat dari segi cuacanya sejuk, hujan renyai-renyai. Itu kata-kata ulama lah, walau alam lah kan. Nah, malam tu ada hujan sebelum tu. Ha, ingat ya. Hujan di kawasan tu. Ya. Ha. Lepas tu keadaan dia sejuk sebelum tu, ha, kemungkinan ada orang-orang alim yang nak diambil nyawanya di sekitar tu. Ha, jadi walau alam, itu kata tok guru saya. Ya. Ha. Jadi kalau kawasan seksyen 7 ni ada sejuk-sejuk tu, hang jaga lah tu. Hujan-hujan renyai-renyai tu, hang tengok-tengok besok. Ha. Dah tak ada lagi dah. Tapi tidaklah begitu. Janganlah apa tu dengar sangat kan. Okey. Okey, alhamdulillah kita rehat sekejap boleh. Tuan-tuan. Okey, semua medan 23 dan semua yang jadual 14 tu ada dalam 4 buku ni contoh dia. Contoh, masih jual eh? Dan contoh-contoh semua dari ayat Al-Quran Al-Karim. Ha, tapi dia brief, dia brief, ringkas. Ya. Ha. Nanti saya bagi contoh kejap lagi ya. Okey, Azab. Ya. Okey. Kita beri habis pada penerbit ni pasal dia kata nak kena terbit balik ustaz. Sekurang-kurangnya nak kena cetak 3000. 3000 tu lebih kurang dalam 10000 harga belanja. Jadi dia tak ada duit. Jadi kita jual lebih sikit, harga RM10 eh, supaya diterbit. Sebab buku ni dah print 10 tahun tak laku. Ni. Sehinggalah kita pakai laku. Jadi, ha? 10 tahun kuning dah. Apa dah kuning? Ha. Jadi tuan-tuan dapat pahala banyak.
ayah dah meninggal dah, tinggal buku. Jadi tuan-tuan besok bila meninggal tinggal jadual, jadual sendiri. Okey, hari ni kita belajar bagaimana cara kita nak ulang kaji menggunakan jadual 114. Ya, saya telah beri kepada tuan-tuan beberapa buah buku. Kalau tak salah saya ada minimum 3 buku dan ada sampai 7 buah buku. Ya, jadi berat buku tu semua 13 kilo. Tak apa tuan-tuan. Kita draw duit dalam beg tu beli buku. Ya, jangan takut. Simpan Quran. Ya. Belajar dengan kedekut. Tak, jangan kedekut. Beli buku. Kalau ada buku-buku yang pelik-pelik tu, beli dua, hadiah kat ustaz satu. Sebab ustaz dia tak dapat peluang nak cari buku tu. Betul tak? Saya banyak buku anak murid saya. Bukan nak minta, tapi beritahu. Kadang orang pergi Singapura, tengok buku Nahu, dua, bagi ustaz satu. Ustaz akan guna untuk mengajar buku tu pada orang. Dapat pahala tak? Bukan minta, tapi beritahu. Ini diberi buku seorang-seorang, dia patut kebis seorang-seorang dia. Dia takut ustaz tahu, ustaz lama lagi boleh mengajar dia. Aduh, macam anak murid macam-macam. Okey, kita tumpu kepada medan yang utama. Medan utama Jawa Majrur. Okey, Jawa Majrur nombor satu. Tuan-tuan ada buku ni? Ada buku ni? Ada buku ni? Tak ada. Tak apa, tak apa. Tulis dalam kertas kecil. Okey. Okey, medan satu. Buku ni, buku ni. Ni. Ni ni. Edisi baru. Edisi lama. Sama je. Ya Allah. Tak apa, tak apa. Tak ada buku tak apa. Yang penting orang dia sini. Okey. Okey. Kita tengok ni. Tengok ni. Medan satu. Medan satu. Kita nak beritahu di mana kita nak baca. Medan satu, medan dua, medan tiga, medan empat, medan lima, medan enam, medan tujuh, medan lapan, medan sembilan, medan sepuluh. Kita ambil sepuluh dulu malam ni. Okey. Okey. Lepas tu kita ambil contoh dia. Okey. Ini contoh dia. Contoh yang kedua. Lepas tu kita tulis buku. Ini panduan bagaimana nak ulang kaji. Okey, ini buku. Ini contoh. Okey. Jawa Majrur. Nombor satu. Nombor satu, Jawa Majrur. Ingat nombor satu ya. Jawa Majrur. Okey. Jawa Majrur. Okey, ayat dia. Bismi. Ayat dia. Ya, contoh ya. Bismi, ayat dia. Kita bagi lagi contoh. Minallahi. Ni jam majrur. Okey, mi ya. Jam majrur. Ya. Yeah. Kita buat lagi satu contoh. Minhu. Jam majrur tak? Jam majrur tak minhu? Yes. Ya, yeah. Sebab ini nama dia majrur. Ini fi mahali jarin. Ingat lagi tak fi mahali? Ingat. Fi mahali, ingat ya. Okay. Jadi ini buku. Ini kita panggil contoh. Contoh. Ini medan. Ya, yeah, medan. Semedan. Medan satu, Jawa Majrur. Contoh dia, ini buku dia. Okey. Tuan-tuan buka buku, kita ambil ini buku Izzat. Buku Izzat iaitu Jawa Majrur muka surat 65. 65. 65. 65. Ya. Yeah. Page, saya rasa guna buku ni satu cukup dah. Kalau boleh hadam buku ni dah cukup dah. Buku ni lengkap. Sebab contoh dia semuanya dari Al-Quran. Jawa Majrur. Jawa Majrur. Jadi Jawa Majrur, ingat saya dah bagi dulu Jawa Majrur iaitu isim yang lebih bawah. Ya, antaranya Jawa Majrur, ingat lagi tak? Ingat Jawa Majrur ada 16 beradik. Ya, dan sesiapa yang nak duduk lepas adik-beradik dia ni mesti isim, ingat lagi tak? Isim mesti baris. Itu ilmu sebenarnya tu, ilmu. What is Jar Majrur? Jar Majrur dia ada dua komponen. Satu ada huruf jar, nama dia jar.
Yang kedua dia ada isim, isim tu nama majrur. Majrur isim tu maksud dia kena baris. Majrur min kena baris bawah. Jar tu membaris bawah kan isim selepas. Nah. Kalau dengar 10 kali alhamdulillah. Jadi kita boleh buka Al-Fatihah berapa jar majrur? Ada dua jenis jar majrur. Satu jar majrur yang memang betul dia majrur sebab dia isim isim berubah, dan satu lagi majrur dia fi mahali. Ada pernah dengar tak fi mahali? Ha, pernah. Tak tahu tak apa. Yang penting pernah dengar. Ha. Tuan-tuan, jangan kata saya main-main. Saya 20 tahun dulu saya belajar yang saya tak tahu. Hari ini baru saya tahu. Oh, begitu? Ha, itu saya. Kalau tuan-tuan, lagilah. Ha. Ha? Ha? Sebab itu, sebab itu sifat ilmu. Ha. Ada orang kata takut tak sepat, Ustaz. Ha. Tahu tak apa? Ha? Betul saya kata. Saya belajar berhempah pulah 20 tahun dulu. 20 tahun dulu. Hari ni baru saya tahu, ya Allah, benda yang aku tak faham ni hari ni faham dengan mudah saja. Sebab dia duduk berglamur dalam tu dah banyak dah kan. Untuk nak susah kita, tapi hari ni kita tahu. Masya Allah. Ya Allah, hari ni baru aku tahu after 20 years. Dulu Ustaz hafal je lah. Hafal je lah. Sekarang ni belajar untuk mengajar. Sekarang ni mengajar, alhamdulillah. Sebab itu saya syukur pada mak saya beri nasihat, mu tak usah berniaga, mu tak usah, kalau nak berniaga mu tak ngajar nahwu. Mu tak ada masa dah. Mu berniaga besok, dia kata, mu tak ngajar nahwu, aku nak suruh mu jadi guru nahwu. Sebab ada kadang-kadang yang berniaga semua dah berniaga kat sana dah leka dia. Tapi saya balik, setiap kali balik saya pergi ziarah kubur dia. Saya menangis. Kawan-kawan saya yang datang tahun 76, saya baru grad. Masa tu saya duduk dengan anak saya, dukung anak, saya berumah RM30. Tengah-tengah tidur mana katak naik. Tahu katak naik kalau jam wong 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 bunyi. Dia kejut saya. Tidur dengan anak. Anak masa tu yang baru lahir tidur. Allah sedihnya. Tahun 76. Di Seremban. Ha, rumah tu masih ada lagi. Oh, boleh RM30. Ha, sewa RM30. Itu pun bayar RM5,000 lah boleh bayar. Ha. Ha. Ha, pakai kereta Fiat AM384 injin belakang. Ha. Ha, Fiat oh, injin belakang. Ha. Dia Fiat tu bila jalan jauh sikit dia panas, dia punya dia gelegak macam kendik, oh bok 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 macam kan. Ha. Sekarang ni tengok tak gelegak lagi. 850. Ha. 850. Beritahu kan? Baru hari ni baru tahu. Tengok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan janganlah kata kalau saya tak sempat tahu, janganlah kata itu izin Allah lah ke. Izin Allah lah ke. Tuan-tuan boleh tahu lebih cepat kan. Okey, faham sekarang ni? Faham? Mungkin 65 faham. Okey. Kita tengok pula medan kedua. Medan kedua. Medan kedua dia kata ja majrur plus mudhaf. Okey. Dia punya contoh dia. Kita tanggalkan. Mana duster? Oh. Okey. Ini tuan-tuan. Ini contoh tadi. Contoh yang ini tuan-tuan, ini dia. Tuan-tuan. Ni contoh dia. Mudhaf ilaih. Okey, kita ambil dulu mudhaf ilaih tuan-tuan. Rasulullah. Betul tak ni? Betul tak? Betul mudhaf ni? Rasulullah, betul tak? Okey. Ismullah. Nama Allah. Okey. Ini mudhaf. Ni. Ini mudhaf ilaih. Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Bila kita taruh min, min rasul, lu jadi li. Ini taruh bi, ismu jadi ismi. Jadi ini jar, ini majrur, ini mudhaf ilaih. Boleh? Ha. Boleh? Ini jar, ini majrur, ini mudhaf ilaih. Okey, boleh? Ha. Ni bismillah. Bismillah ni bila kita tudih macam nilah. Bismi kan? Ha. Jadi dia punya ilmunya mesti ingat. Medan dua ada huruf jar, ada majrur dan ada mudhaf ilaih. Tiga, tiga. Min Rasulillah. Daripada Rasul Allah. Ha, kajam bismillah tadi pada ke? Bismillah dengan nama. Kalau dengan nama jar majrur, dengan nama Allah nama siapa? Ha, jar majrur dan mudhaf ilaih. Ha.
Ah, Malik kata, eh, kena sebut betul Salimah, tidak lima hari. dia marah. Kita nama orang, kalau kita ni sebut nama ya Salimah, Saramah, marah tak? Ha, ni malaikat sama juga, jangan. Ha? Oh, Sally tak apa. Malikil mau. Malikil mau. Ha. Ya? Ah, ha, sakaratul maut tu, itu memang nama Arab. Orang Arab sebut sakaratul maut tu separuh mati. Dia bukan kata malikil maut, malikul maut. Kalau malikil maut salah sebut. Yeah. Ah, ha, sekarang dah tahu dah kan? Ha, tahu dah. Tak boleh sebut malikil maut. Sebab kenapa bagi bawah? Kena sebut malikul, malakul mauti. Malakul mauti. Sebab dia mudhaf. Kalau sebut min di belakang depan tu, min malakil, malikil baru maut. Ha, baik bawah. Okey, boleh tak? Okey. Jarum majrur dan mudhafun ilaih dia muka surat 95. Ha, muka izat uruzah. Muka surat 95. Ha, nama di situ al-murakkabul idafi. Al-murakkabul idafi atau al-murakkabu al-idafi ataupun dia kata possessive phrase. Muka surat 95. Ha. Jadi hari ni kita bagi 5 ke 10 ke. Jadi balik ulang kaji lah. Ya, yeah, balik ulang kaji. Tengok. Saya kata 10 minit je. Ya, yeah? Ha. 10 minit ulang kaji. Kalau tak ulang kaji, tak boleh dapat. Lambat dapat. Betul. Ha. Buat study group. Betul. Nasihat guru kena dengar. Betul tak? Ha. Okay. Ha. Khalifah Harun al-Rashid pun bila Imam Malik suruh bawa nota, dia bawa. Dia bawa, dia tunjuk, ni guru, ini nota ni ke? Pada Imam Harun al-Rashid tu khalifah. Mana khalifah kan macam ni, Najib nak belajar nahu kan. Ha, duduk sini. Ji, mana nota? Ha, macam itulah. Tapi ini khalifah Harun al-Rashid. Dia datang duduk atas kursi macam tu. Orang lain semua duduk. Khalifah, hari ni awak murid saya. Duduk. Duduk dia. Kan? Hmm. Ha, yelah, itulah tu. Tu zaman dulu. Jadi, kalau kata anak murid, ulang kaji, ulang kaji lah. Okey, okey. Okey. Yang ketiga, ha, yang ketiga, kita bagi ini lima. Yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Ha. Untuk tak khabar. Yang ketiga, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ulang kaji, memang tak dapat. Memang tak dapat. Jadi yang dapatnya ustaz je lah. Betul? Berapa kali dah ustaz sebut tak khabar? Anak murid tak faham. Okey. Tak ingat. Okey, yang kedua mubtada. Mubtada khabar. Contohnya tuan-tuan, alhamdu ini mubtada. Mubtada ialah isim yang duduk depan, tak ada orang lain. Ya. Ya. Allahu Ahad. Isim pertama tu. Ni. Allahu Ahad. Ahadun. Ini mubtada. Ini mubtada. Isim yang depan mula tu mesti berbalik hadapan. Mubtada dan khabar. Okey. Hmm. Okey. Allahu Ahad ya. Tak mubtada. Alhamdu. Okey. Okey, tengok di mana di sini mubtada khabar. Ha. Okey. Cuba cari jumlah ismiah. Ya. Yeah. Ha. Okey, jumlah ismiah. Ha? Ha. 107. Yes. Ha, 107. Tuan-tuan cubalah tuan-tuan. Chapter 11. 107. 107 ya. Ha, minta khabar. 107. Buku Izzat. Kalau tuan-tuan boleh baca buku ni, saya katakan sebagai panduan, bila mahir sedikit buku ni, buku lain, baca buku apa pun tuan-tuan, bila baca saja buku mubtada khabar, ha, ini medan 3. Bila jumpa saja tajuk jarum majrur, ini medan 1. Bila jumpa saja tajuk mudhaf ilaih dan jarum majrur, ini medan 2. Medan 1. Jadi saya nak supaya itulah dia kaedah yang kita belajar di England.
Hari ni orang belajar tajuk merapu tajuk, tapi tak fokus. Bila tak fokus, buka Quran tak tahu dalam Quran ada apa. Betul tak? Jangan kata hari ni now dia orang belajar tak ada fokus, tak dia tak susun pada sistem. Dia tak sistemaiskan the system. Jadi sebab itu tak tahu, buka Quran tak tahu. Tak tahu, tak ada khabar tahu. Hari ni saya test lagi, tanya budak Arab tu, tanya, do you learn surah now? Oh no, we don't. Why? Tak ada dalam sistem di Palestin. Patutlah Tuhan tumbang Palestin. Nahum surah tak ada peduli kan? Huh? Sebab orang yang belajar mengajar Nahum surah ni, ramai dah meninggal dunia. Kena bunuh. Kena bunuh, ulama kena bunuh, kena torture, kena halau keluar. Sebab bila mengajar ilmu surah ni, orang Islam akan pandai besok. Orang akan meneroka dunia balik. Sebab dia dalam tu banyak cara-cara untuk maju. Ya? Untuk maju kehidupan kita. Untuk panjang umur kehidupan kita. Untuk sihat kehidupan kita. Semua Quran ada. Kita belajar tadi untuk mati kan? Jadi kita harap kita jangan matilah. Jadi nak elak mati, tak nak, kerja kuat-kuat. Rajin. Datuk, kenapa tengok lain macam kat saya? Betul. Betul lah. Ayat Quran sebut. Dalam Quran ada sebut, nanti saya cari. Kenapa kita sihat badan? Sebab kita telah menggunakan semua organ kita untuk kebaikan. Sebab organ-organ kita ni, dalam tu, dia synchronize between each other. Sebab itu, bila kita timbul kemarahan dalam diri kita, erti organ-organ kita akan berlawan. Bila dia berlawan, itulah punca penyakit akan datang. Doktor pun kata, kanser datang tu sebab banyak sangat orang tu duk bercakap hal orang. Stres. Stres. Tu. Jangan stres. Apa peduli stres? Kuat stres, waktu stres. Kita streskan orang. Orang tu happy tidur dengan keluarga dia, betul tak? Yang kita duk stres. Betul tak ustaz cakap? Betul tak? Kita duk stres pasal orang. Ha, kita tak kisah sangat pasal isteri kita pergi melawat Bandung kan. Dia tidur, dia happy, seronok, tak peduli pun kita. Kita tak stress macam ni. Susah apa? Susah apa? Dia balik pergi ambil. Susah apa? Susah apa? Betul tak? Betul kan? Okay. Ada ayat mengatakan bahawasanya, setiap masa organ kita sentiasa beribadat kepada Allah SWT. Sebab dia dijadikan kita, ingat dah dulu, sebelum sperm ayah kita bertemu dengan sperm ibu, dah berjanji dalam tu. Berjanji nak taat kepadamu, ya Allah. Tapi Tuhan kata dalam Quran, faizah wa khasimu mubin. Bila kamu lahir ni, kamu kedekut. Kedekut saja ni. Kamu engkar. Kamu tak nak datang belajar. Betul tak? Ha? Mok tak pergi. Ha? Jadi, tengok tu, rugi. Sebenarnya rugi kita. Saya nak contoh-contoh bangsa-bangsa yang berjaya. Tak, nanti orang kata, kenapa contoh orang busuk bukan Islam? Orang ya wadaya. Manusia paling kedekut dalam dunia. Itulah dia orang yang kedekut. Dan dia tak akan pakai benda orang kecuali benda dia. Tuan-tuan, kalau dua di England Yahudi, kan? Dia bahasa yang paling mulia, paling bagus. Cuba orang Islam merasakan begitu. Kita hebat. Hebat tak? Ini Quran tak faham macam mana? Ha? 10 kali ajar pun tak faham lagi macam mana? Aduh. Okay. Sorry. Saya kata prinsip saya, tuan-tuan, you come to class, penat tidur. Mana ada kelas agama, kelas bahasa Arab tengok, penuh makanan kat situ. Tak habis pula tu. Alhamdulillah. Jadi bila kita dah makan kenyang, mesti ilmu kenyang. Jangan makan kenyang, ilmu tak dapat. Tak ada pahala tuan dia. Okay. Yang keempat apa dia? An. Yang keempat an. An dan saudara. Tuan-tuan, an ini, ya? Inna ke an? An. Lepas tu inna. Okay. An dan saudaranya. Tuan-tuan cari tak? An nasab. Fi'il mudhari'. Ya, an nasab. Okay, an dan saudara. Ada ya, cari ya. Siapa dapat ya? Dalam buku Izzat Uruzah ada. An dan saudaranya. An, lan. Ya, an. Ada beberapa adik kan? Ni buku ni. Okay, ha. Buku ni ada. Buku ni nampak kecil tapi semua ada. Tapi yang tak ada satu je, full stop. Ada. Okey. Di sini dia kata, nak baca tak di sini? Dia kata, fi'il mudhari' yang marfu'. Ni. Walil af. Cuba terjemah. Wa li
Li fa'li kerja-kerja fa'il ada dah naik harga dah. Okey, dia kata dan walil af'al dan bagi fa'il arrafu an-nasbu al-jazmu. Fa'il ada tiga, rafa, nasab, jazam. Tapi dia kata wala khafdu dan tidak ada fa'il di bawah. Saya kalau saya ajar ni bagi 3 hari je tuan boleh baca ligat. 3 hari aja. Dulu saya baca buku ni tak faham. Saya faham bila? Saya mula faham buku ni sorry to say 93. Bila saya berada di England belajar. 93. Baru faham buku ni. Dia kata buku ni buku no full stop. Orang putih terjemah buku ni, keluar buku ni. Keluar buku ni. Keluar buku ni. Muka surat apa? 8. Fa'il nasab. Jadi tuan-tuan, ni okey tuan, ni kalau tuan-tuan tengok perkataan ni, ni perkataan antakulu. Okey, an tasbiru. Ada an depan ni, ada an depan ni. Itu dikatakan medan 3. Kita cari dalam buku ni bila, di mana ada ya? Ya, medan 4. Di mana ada medan 4 ni? Cari bab tajuk jumlah fi'liyah. Okey ya. 125 eh 107 okey set okey 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 ada ni okey okey go go kenapa tu okey okey tak apa tuan, no problem ya eh? Nanti kita akan cari okey ada tak dalam Quran fa illam taf'alu ada tak walan taf'alu lan lan adik-adik dia lam an ada lagi adik-adik dia kan ada 6 semua kan lam lan kai semua kan okay. Ini adalah medan ke-4 okey medan ke-4 dan kita akan cari dalam buku Izzat Uruzah di mana muka surat dia. Kalau tak ada buku surat tu pun tuan-tuan boleh tengok dalam muka surat Nahu ni 1 to 5. Ok right 1 to 5. Ok 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 an apa tu ya sabu ustaz ya antas biru ustaz yang bawah ya, yang bawah ni ini an ni ini tak ada. Ini tak ada. Ini je. Yang tadi ni saya buat. Antas biru. Tas biru sabar. Okey. Okey. Dan nak tengok bab an, buku ni. Buku Nahu 1. Jadi buku ni tak ada muka surat. Tuan-tuan boleh tulis muka surat sendiri. Tengok muka surat pun tak ada. Saya kata kat dia, tulis muka suratlah. Dia kata ni ayah toki saya buat dulu. 20-30 tahun dulunya. Ni itulah. Dalam tengok Nahu 1 muka surat 1 depan ni. Boleh? Muka surat 2 ni. Muka surat 3 muka 4 5 sampai habis ya. Okey. Tadi ini muka surat 1 depan. Okey. Ha. Tak apalah tulis 1, ini 2. Okey. Jadi jadi medan 4 ini ada pada muka surat 4 dan muka surat 3. Tak? Nampak muka surat 3? Pada Izzat tu muka 125. Iaitu jumlah fa'liyah. Dan pada muka surat ni, nak jelas, nak tengok contoh, dalam muka surat ni, sorof, nahu 1, jangan tengok sorof. Tengok nahu. Jangan tengok sorof, tengok nahu. Pasal ini baris. Tengok nahu muka surat 3. Tuan tengok tak? Ni kotak tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, kotak 7. Nampak tak kotak 7? Yang tengah. Tu. Cuba buat bulat kotak 7. Itu adalah alat-alat untuk menjadikan fi'il mudhari' itu mansub. Dan contoh dia sebelah kiri tu. Okey. Tuan-tuan. Tuan-tuan ambil berat ya.
ambil berat ni, kita nak dapat ni. Bila bila kita membaca di rumah seronok. Seronok. Ini ini tulislah medan 4 dalam dalam kotak tu. Kotak dia daripada atas tu. Ya, yang dia tulis an, lan, kai, izan, lam, kai, lam murjuhud, hatta. Itu semua alat-alat yang menjadikan fi'il mudhari' itu baris atas. Apa tu mansub? Boleh? Ha, okey. Ha. Ah, muka surat 3 ya ni ni. Ha ni ni tu. Ha ni. Ya ni ha ini. Ni. Ni. Ha, an. Awal. Ya? Nahu awal. Ah, ha, nahu awal. Okey, cuba buka masa saya nak tunjuk. Ada Ustaz. Ha? Ada Allah siannya. Nahu eh? Nahu eh? Ha, buku nahu. Tapi tak apa, minggu depan insya-Allah kita dapat. Okey. Tuan-tuan, tengok ni. Ini fi'il mudhari'. Sebelum ada lan, sebelum ada lan, dia bagi depan macam tu nun. Bila taruh lan, kita kata buang nun ganti alif. Asal dia takuluna. Tapi bila masuk an, buang nun ganti alif. Ini tasbiruna asal dia. Ya, ha, buang nun ganti, kan kita kata hazaf nun ganti alif kan? Ha. Hazaf nun ganti alif. Ha, bila dah. Tan tu alat nasab. Jadi alat nasab dia kalau mufrad ni, kalau mufrad dia macam ni lan taf'ala. Mufrad. Berkata kan? Kalau musanna lan taf lan taf'ala. Musanna. Ini tuan, malam ni kita konsentrate kepada bagaimana kita nak mulang kaji. Menggunakan jadual 114. Ya. Minggu depan kita bagi lagi satu tajuk yang menggerunkan. 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 Ya. Ya. Rujukan tajuk dia kenapa kita hidup lama di dunia tapi tak pernah bahagia. Oh. Itu tajuk dia. Kerana kita tidak pernah memberi memberi orang lain bahagia. Sebab itu kita tidak akan bahagia. Walaupun kita orang nampak kita bahagia, tapi sebenarnya kita tak kita tak seronok hidup. Sebab kita tak pernah bagi kebahagiaan. Walaupun pada orang tua kita. Kita tak peduli orang tua kita berada di mana. Kita tak kisah makan minum dia. Jadi bagaimana anak-anak kita, kita nak suruh jaga dia supaya jaga kita. Hari ini tendensi hari ini, anak-anak tak peduli mak bapak. Bukan tuan-tuan anak orang lain. Eh? Tak kisah. Yang dia kisahnya, dia balik rumah. Dia buka peti sejuk, dia ambil apa yang ada. Kisah? Ha, dan kita suruh dia bayar api pun, dia walak duit tu. Ini, kawan saya komplain kat saya. Ustaz, teruk sangat keluarga saya kan. Jadi, ini generasi kita. Generasi ini hanya dia nak tapi dia tak boleh memberi. Ha, daripada daripada dalam rumah tangga, anak kita, dia tak kisah. Dia balik nak makan, dia tinggal rumah kita dengan orang pinggan mangkuk bersepah. Itu anak anak hari ni. Tapi bukan semua kan. Ha, jadi orang komplain pada saya tadi, Ustaz, macam mana buat Ustaz? Sebab tak ajar dia. Sebab itu orang Melayu kata, kurang ajar. Dia macam mana cara ajar anak? Suruh dia buat. Tunggu dia. Sebenarnya, kemahiran-kemahiran tu ada dalam Quran, dalam Al-Baqarah ada, surah Al-Hazab ada. Kalau anak-anak kita kurang buat kerja, dia sebenarnya kurang ilmu. Kerja yang dia buat tu sebenarnya ilmu. Walaupun kerja tu gosok baju. Ya, siram pokok. Ini pokok beli cantik tapi dua hari dah mati dah. Sebab anak-anak tak siram. Semua nak suruh mak siram. Ya, jadi sebenarnya anak-anak kita bekerja, dia melatih semua organ-organ dia bekerja. Ya, kita tinggal, okey hari ni mak balik. Harap-harap semua kain masuk dalam washing machine dan yang ada tu angkat dan sidai dia sampai depan. Kemudian mak nak baju mak nak mengajar besok, hari ni dah siap untuk dipakai, gosok. Jadi anak-anak kita boleh buat tak? Boleh buat tak agaknya? Ha, kalau kita balik nanti tengok semua dah siap, kita pun cek itu anak yang bagus. Balik masak pun. Takut-takut nanti kita sebelum sampai, mak dah sampai belum? Belum. Mak singgah kedai mamak, mak beli nasi, beli ayam 4 ketul. Ha, itu. Sedangkan dalam peti penuh dengan ayam. Jadi sebenarnya rugi. Rugi kita sebenarnya melahirkan anak yang macam tu. Jadi ini anak-anak yang sangat rugi. Kita, it is simple to learn, to listen, tapi it is in the Quran. Ya, saya aku ulus sufaha
Huminan nasi ma wallahum. Itu antara ayat. Tuhan kata apa? Inilah orang yang bodoh. Kita mendidik anak kita menjadi bodoh. Sebab orang yang paling bodoh sekali adalah orang yang tak tahu buat kerja. Betul tak? Orang yang tidak boleh buat kerja walaupun ada segala kemahiran. Ha, siapa Syafi'i kata? Syafi'i kata apa? Ma fil maqami lizi aqlin wa adabin. Apalah gunanya awak ada kelulusan tinggi tapi duduk diam-diam? Min rahatin, duduk rehat-rehat. Fada'il autan. Tinggalkan negara ni. Wa gharibi, jadi orang asing. Imam Syafi'i kata, orang kaya ramai orang asing. Dia pindah daripada tempat dia, dia mari sini. Orang Kelantan berapa puluh orang jutawan. Semuanya berpindah dari Kelantan. Sebab dia, Imam Syafi'i kata, safir, belayar. Tajid iwadan, awak akan cari orang yang ganti yang awak tinggal di Kelantan sana. Aman tufariku, orang yang awak tinggalkan. Wansab, ha. Awak akan bahagia jika awak bersusah payah di tempat lain. Fa inna ladzizal aisy fi an-nasabi, kalau awak nak senam hebat mesti awak melalui kesusahan. Wal asri innal insana lafi khusr, orang yang susah hari ini dia akan senang kemudian. Ha, itu Imam Syafi'i mengatakan 440 bait. Itu baru 2 bait. Baru 2 bait dah cukup benar dah. Apa lagi hampir 400 lagi. Sebab tu Imam Syafi'i, Nabi kata inilah akan lahir di akhir zaman nanti dari kaumku, kaum Quraisy, yang mana ilmu dia akan sampai ke akhir zaman. Iaitu orang kata siapa dia? Imam Syafi'i. Dia kata lagi, dia kata wasyamsu law tanat fil fuki daimah. Matahari dia kata kalau dok naik-naik duduk depan, duduk di utara, duduk di timur sana, tak turun-turun, apa jadi orang, apa jadi orang barat? Apa jadi? Gelap. Tapi hari ni matahari pernah tak obey? Ha? Dia kata wal asadu, singa tu dia kalau duduk di bandar dia jadi apa? Jadi bodoh. Tapi kalau nak suruh dia jadi kuat, letak dia di hutan. Bila di hutan dia gagah tak? Ha. Lepas tu dia kata watibru katurab, debu-debu tanah ini akan jadi debu tanah kalau dia tidak jumpa dengan tukang mas. Mulqa fi amanak amakini, debu-debu tanah ni dia akan jadi bertaburan di muka tanah, di bukit buka. Tuan-tuan percaya tak? Banyak bukit-bukit hari ni, banyak mah-mah yang bertaburan, awak tak tahu, betul tak? Ya? Wal'udu fi ardihi, dia kata, dan kayu api, kayu-kayu yang mah-mah di bukit tu, yang duduk fi ardihi, yang duduk di tanah ni, na'un minal hatabi, akan jadi kayu api. Kalau sekiranya tak jumpa orang bijak macam kita. Hari ni tengok, pintu-pintu cantik, berapa ribu setiap pintu, di mana duduk dia? Duduk dia di bukit. Kenapa sampai sini? Kerana dia jumpa dengan tukang kayu yang bijak. Bukan kayu bijak, tukang kayu yang bijak. Akhirnya dia menjadi harga dalam bisnes. Kenapa harga barang tu naik? Kerana dia dikreatifkan oleh pakar-pakar. Jadi itu macam ini baru 6 baru saya baca tu. 6 lagi tu, kalau saya baca lagi tuan-tuan. Baru 6 baru tu dah nampak dah bodohnya manusia kan. Wal'udu dia tu. Wal'udu, kayu api tu fi ardhi, akan duduk di bukitnya busuk. Banyak dah hari ni kayu busuk. Tapi kalau dapat jumpa dengan carpenter yang bagus, dia akan keluar di sini, maka dia akan jadi harga mahal. Kenapa? Sebab dia jumpa dengan tukang kayu yang baik. Wallahualam. Jadi kita boleh baca nasyid tu hebat. Ya, hebat. Ya, Imam Syafi'i baca, tak ada orang boleh lawan Imam Syafi'i. Ya, sebab itu semua dah daripada ilham Allah kan. Okey. Insya-Allah, mohon maaf terlewat sikit. Ya, tak berani kata sedekah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunubi illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dengan ya Allah daripada segala keburukan yang aku lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Wa a'udzu bika min syarri ma abu'u laka, dan aku sentiasa abai dengan perintah kau ya Allah. Ampunkanlah segala. Antal ghafurur rahim, antal jawadul karim, birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Ilahi lastu lil firdausi ala ولا أقوى على نار الجحيم
Allah fahab li taubata wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhambi al-azim ilahi lasdulil firdausi ahla wa la Allah fahab li taubata wa ufir dhunubi.